Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi di channel Mas Nang Fishing. Oke, kali ini kita mau pasang buku payung lagi. Udah lama nggak pasang, jadi mumpung ada hari libur, libur kerja, sekarang kita mau pasang buku payung. Oke, langsung aja kita menuju spotnya. Oke, Mas Bro, kita udah sampai di spotnya. Nah, ini spotnya, Mas Bro. Jadi airnya surut ya, Mas Bro. Udah lama nggak kesini, ternyata spotnya udah berubah jadi surut. Itu pasirnya biasanya nggak ada. Tuh, sekarang jadi kelihatan. Oke, kita pasangnya di sini aja, di tempat yang agak teduh. Biasanya ikan wader suka sembunyi di tempat-tempat yang teduh seperti ini. Oke, langsung kita pasang. Kita siap-siap. Oke, untuk umpannya saya pakai ini, Mas Bro. Saya pakai nasi sisa semalam. Daripada dibuang, kita bisa jadikan umpan buat pasang buku payung. Mantap. Oke, langsung aja kita pasang ya, Mas Bro. Oke, Mas Bro, bubunya sudah siap, umpannya juga udah masuk. Kita langsung pasang. Nah, oke, Mas Bro, buku payungnya udah terpasang. Sekarang kita tinggal menunggu aja ya, Mas Bro. Sembari menunggu, kita mau coba mancing dulu. Oke, jadi sampai ketemu nanti. Sekarang udah jam 7, nanti kira-kira kita balik setelah beberapa jam. Oke, Mas Bro, mantap, kita tinggal dulu. One eternity later. Ya, cuma dapat 3 biji, Mas Bro. 1, 2, 3, 4. 3 biji sama udang-udang kecil. Enggak maksimal. Ternyata sungai di sini sudah habis ikannya, Mas Bro. Habis disurutin dari bendungan itu. Terus katanya kemarin habis dijaring, jadi ya ikannya habis. Cuma dapat 3 ekor wader sama udang kecil-kecil. Oke, kalau gitu mohon maaf, Mas Bro, hari ini nggak maksimal. Jadi semoga lain kali bisa dapat lebih banyak. Bye-bye.